Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Rungu Sniper. Oke, video pada kali ini saya akan menunaikan salah satu permintaan follower channel ini, yaitu saudara Ruspin Ashraf. Oke, di mana beliau meminta dengan saya menerangkan lebih detail tentang lembing pusaka saya ini. Oke, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kepada saudara Ruspin Ashraf karena oleh dikatakan agak lama permintaan saudara baru saya dapat tunaikan. Memandangkan sejak kebelakangan ini saya agak sibuk, bah saudara, seperti yang saya pernah bagi tahu, di mana orang rumah saya baru bersalin, bah, yang 4 hari bulan yang lepas, jadi agak sibuk lah. Harap saudara Ruspin Ashraf dapat maafkan saya. Oke, untuk tidak membuangkan masa, saya akan menerangkan setakat yang ada maklumat saya dapat berkenaan lembing pusaka ini. Oke, menurut bapak saya, lembing pusaka ini dia beli dengan sahabat beliau di daerah Paitan, di mana pemilik asal lembing ini adalah berbangsa Sungai. Berkenan harga dia tiada sebut lah pula berapa harga yang dia beli sama sahabat bapak saya. Oke. Usia lembing ini, menurut penerangan bapak saya, mungkin ini makluman yang dia dapat dari sahabat dia juga lah di Paitan. Usia lembing ini hampir mencecah 200 tahun. Sudah otai sudah boleh ini kawan-kawan. Lembing ini menurut bapak saya adalah lembing untuk dibawa berperang pada suatu ketika masa dahulu. Dan seperti yang Anda lihat, lembing ini bilah dan pemanisnya saja yang original sekarang. Tangkai lembing ini sudah ditukar. Nampak juga bekas lah, kawan-kawan. Sudah ditukar. Dan juga sarung bilah lembing ini pun
bukan yang original lagi. Jadi yang original seperti yang saya katakan tadi, tinggal bilah dan pemanisnya lagi lah. Dan pada pemanis ini kita nampak lembing ini adalah dibuat dari negara Cina. Sebab kita tengok saja corak atau ukiran pada pemanis lembing ini, di mana kita nampak ya itu lukisan seakan-akan orang Cina bah. Ada main music tradisi Cina, yang seruling Cina, ya. Dan itu kipas, apa itu? Kipas tangan Cina. Dan menurut bapak saya pun memang asal-usul sebenar nih, lembing adalah dari negara Cina lah. Oke, okay. Berkenaan bila lembing ini, tiada pula bapak saya terangkan dari siapa bila parang ini dibuatlah. Tapi saya tengok memang ini merupakan besi lama lah. Ya, besi lama nih. Dan kalau saya rasa, sebab besi itu ada sepuhan atau tidak, kita boleh rasa saja. Kalau macam jari kita melekat, bila kita menekan dia punya nukan, dia punya mata besi yang tajam-tajam nih. Kalau macam jari kita melekat itu berarti besi itu tiada sepuhan. Tapi bila di ujung nih kan, dia licin saja. Kita rasa. Dia tidak macam melekat. Dia macam licin saja. Kita rasa macam licin saja. Berarti ujung bila lembing ini ada sepuhan. Yang ada sepuhan nih saya rasa kurang lebih 2 inci lah ada sepuhan di sini. Jadi yang ini tiada sepuhan. Oke. Mau ikut pengalaman saya berkenan lembing pusaka saya ini. Saya pernah menggunakan lembing ini menjolok ayam peliharaan saya. Kau tahu lah kan, kadang-kadang ayam nih, ayam kampung, kita sudah buat tuh dia punya kandang, wah, tapi ada juga yang degil. Itu ayam terpaksa saya jolok lah, sebab dia tidur di pokok mangga dekat rumah saya. Jadi hari itu ngam-ngam tiada lauk dan mau makan ayam, saya jolok lah. Bagus kalau sandi, ini bagian ketiak saja lah kena, sikit saja. Tapi itu yang saya heran, ayam tuh jatuh dan dia terlari kurang lebih beberapa meter juga lah dan terus lemas. Walaupun luka di bagian ketiaknya kan, tidak seberapa, boleh dikatakan tidak sandi bah. Kena kulit dan isi sikit-sikit lah. Tapi terus biru, saya buka, saya tidak berani makan yang bagian yang berbiru itu lah, yang kena dengan bila lembing ini. Jadi dalam pengamatan saya, bila
lembing ini masih berbisa. Itulah sebabnya kalau di rumah saya memang simpan bagus-baguslah di tempat yang selamat, di mana saya menyimpan senjata api saya. Di situ juga saya akan menyimpan lembing pusaka saya ini. Sebab takut nanti budak-budak kacau terluka, bahaya. Apalagi ini merupakan lembing digunakan berperang pada suatu masa dahulu. Oke, saudara Ruspin Ashraf, saya harap Anda puas hatilah. Serba sedikit penerangan saya berkenaan lembing pusaka saya ini. Ya, antara lembing pusaka yang mungkin antara yang tertua di Sabah lah saya rasa. Hampir 200 tahun sudah usia lembing ini, bilang bapak saya. Sehingga kan tinggal bilah dan pemanis lagi yang original nih sekarang. Jadi yang sarung sama tangkai lembing ini bukan yang original sudah. Oke lah, saudara Ruspin Ashraf, selepas ini saya akan buat demo lah cara-cara menggunakan lembing. Ketika memburu haiwan pemusnah tanaman. Saya akan menggunakan karung plastik saja, nah, baru saya lukis seakan-akan babi lah untuk kasih demo sajalah. Sebab di kebun saya ini pun lagi pun pada masa sekarang ini tidak sesuai lah untuk memburu. Oke, kawan-kawan, kita akan buat demo cara-cara menggunakan lembing ketika memburu. Mari kawan-kawan.